Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Internasional, akan menampilkan video yang bertema tentang sampah. Selamat menyaksikan. Timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana teman-teman, dengan lingkungan yang bersih, kita bisa menikmati suasana yang lebih nyaman dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa menyebabkan kita mengalami kerugian. Dan kita harus saling mengingatkan juga sesama teman kita, keluarga kita, atau siapapun itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Mm-hmm.